Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan usahawan Shatila Melvin berkongsi pengalamannya ketika dimasukkan ke dalam mesin MRI di sebuah hospital baru-baru ini. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Shatila atau nama sebenarnya Siti Nur Shatila Melvin berkongsi keadaan semasa dia berada di dalam mesin MRI tersebut. Menurut aktris berusia 32 tahun ini, dia berasa ketakutan dan mengalami sesak nafas berikutan ruang di dalam mesin tersebut sangat kecil. Saya dekat dalam mesin itu 35 menit. Menit-menit yang awal saya rasa sesak nafas sebab tempat itu sangat kecil. Saya rasa macam dalam kubur tapi kubur yang cerah dan ada angin. Dalam mesin MRI itu saya rasa gemetar takut tapi kena hadap dan tunggu sampai habis. Saya memang tak boleh tidur bila duduk dalam itu menakutkan tapi tak sakit. Cuma keadaan dekat dalam itu sempit dan kecil sampai rasa lemas. Bercerita lanjut, istri kepada pelakon Seizi Sem ini berkata sepanjang berada di dalam mesin berkenaan, dia perlu mengawal pergerakan jika tidak proses terpaksa dilakukan semula dari awal. Siapa yang pernah masuk tahulah macam mana keadaan dalam tu memang menakutkan. Kalau tak boleh kawal minda, mesti akan terkena panik dan tak boleh bernafas. Tak boleh gerak, telan air liur pun kena perlahan-lahan. Kalau tak mesin, tak boleh buat bacaan dan kena mula balik. Terdahulu ibu kepada tiga orang anak ini memaklumkan bahwa dia disahkan menghidap penyakit sleep disease selama 3 hari tidak dapat menggerakkan lehernya.